Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pulanto, di channel penggemar bonsai dan juga tanaman. Untuk video kali ini, saya ingin sharing kegiatan saya untuk malam hari ini, yaitu memproses lanjutan. Ini adalah pohon santigi yang ingin saya buat, akan saya rapikan kembali. Ya, jadi ini program pohon santigi di atas batu karang. Ini ada dua pohon saya tanam. Saya pohon tanam. Nah, ini ada extension atau telang air yang kebetulan karena untuk menutupi batu supaya dia tumbuh subur dulu. Nah, kita bisa dilihat di sini sangat subur tanamannya dan kelihatan sudah tidak kelihatan cabang-cabangnya karena ditutup dengan daun. Nah, untuk video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya atau kegiatan saya dalam memproses lanjutan pohon santigi di atas batu karang ini. Terus ikuti video saya, jangan di skip biar kita tahu hasil akhirnya. Tapi sebelumnya, tidak lupa saya selalu mendoakan para pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam kemurahan rezeki, segala urusan dimudahkan, dan kita tetap semangat untuk berkarya. Nah, hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah memilih cabang-cabang yang akan saya pertahankan dan cabang yang akan saya potong dan saya buang, ya, karena ini sudah tidak kelihatan ranting-rantingnya, atau istilah di dunia pencabang sudah tidak kelihatan dimensinya. Nah, saya akan coba untuk memproses tanaman ini biar kelihatan lebih cantik dan lebih proporsional dan lebih seimbang untuk khususnya, ya. Jadi ikutin terus video saya sampai selesai, jangan skip ya. Dan bagi para pemirsa yang baru datang, selamat datang. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini demi berlangsungnya dan membuat saya lebih semangat untuk terus berbagi.
Nah, para pemirsa, inilah hasil sementara setelah saya pilih cabang-cabang yang sekiranya mengganggu dan saya potong ya, ujung-ujungnya maupun yang menutupi ruang-ruang di dalam ya, jadi saya nggak kelihatan, ini sudah mulai kelihatan batangnya ya, tadi tertutup volume sekali, kita sudah lumayan buang banyak banget, lumayan ya. Nah, ini sudah lumayan banyak yang kita buang ya. Nah, ini untuk sementara hasilnya. Jadi terus ikutin video ini ya, apa yang saya lakukan selanjutnya. Itu saya akan dengan pelan-pelan, saya akan lihat lagi mana yang perlu mungkin nanti perlu dikawat, saya akan kawat. Dan nanti kita ini mungkin coba akan kita buka seberapa bagus akarnya sudah menempel di batu karang apa belum ya, seberapa kuat, kalau nempel sudah tapi pasti seberapa kuat atau seberapa besar akarnya. Ikuti terus video ini sampai selesai dan kita lihat hasil akhirnya nanti.